Oke, tiba saatnya sekarang saya akan mereview sebuah merek kopi. Kebetulan kemarin saya browsing-browsing nyari-nyari kopi dan nemu ini dari Tokopedia ya. Harganya Rp20.000 dengan berat ini 200 gram. Di sininya ada keterangan harum manis katanya. Kopi khas kota Tangerang katanya. Oke, seperti ini logonya, berdiri sejak 2007. Nah, ini ada slogan yel yel. Udah pada ngopi belum? Diam-diam baik. Oke, ini jenisnya kopi robusta di deskripsinya. Dan ini expirednya sampai 1 November 2020. Masih lama ya, sekarang baru Desember 2019. Ceceran ya. Kalau dari baunya sih ini udah kecium harum banget ya, tapi gak tahu nanti rasanya seperti apa. Oh, ini kemasannya agak sulit dibuka pakai gunting ya, seperti ini kopinya. Nah, kopinya itu nggak terlalu hitam ya, jadi kecoklatan warnanya, dan ini giling halus. Wanginya harum, lumayan harum, enak harum, boleh dibilang enak lah. Saya coba dulu segini ya, saya tambahin lagi deh dikit biar agak pahit. Oke, jadi saya kasih dulu air panas ini sebelum dikasih gula ya. Saya biasanya begitu sih kalau lagi bikin kopi. Kita aduk sambil gelasnya diputar seperti ini tuh. Lumayan menurut saya, tanpa gula udah kerasa enak, tidak ada istilahnya bau apa tuh, bau tangit ya, nggak ada. Jadi ini enak. Saya coba kasih gula ini. Aduk lagi sampai benar-benar tercampur. Oke, kita coba cicipi ini. Jadi ciri khas kopi robusta memang masih melekat di sini ya. Pahitnya itu kerasa dan rasanya itu tegas ya, tegas. Beda sama Arabica kan terkesan lembut menurut saya ya. Kalau ini tegas rasanya. Mantep, mantep yakin. Saya tidak bohong ini. Enak-enak. Jadi kemarin ini saya beli di Tokopedia, ini harganya 20 ribuan. Cari saja dengan nama ini, kopi harum manis ya, kalau mau misalnya coba. Oke, demikian review kopi harum manis, kopi khas kota Tangerang. Salam pencinta kopi.